say something about Indonesia. Really beautiful place, really beautiful country. I love the fans of Indonesia. Really, really good atmosphere yesterday. Stop. Thank you so much. Enjoy thank your travel to Indonesia. Thank you so much. Hanya bagi pemain Indonesia, laga antara skuad Garuda dengan Argentina ternyata juga menyisakan cerita tersendiri bagi para pemain Albi Celeste. Ya, bagi mereka, ini adalah pengalaman pertama mengunjungi negara seperti Indonesia. Namun dalam kunjungan pertamanya ini, mereka langsung terkesan atas keramahan serta fanatiknya supporter yang ada di sini. Sesuatu yang membuat para pemain Argentina betah dan tidak bisa move on dari Indonesia. Berbeda dengan pemain Argentina yang lain, Garnacho malah memiliki cerita tersendiri soal pengalamannya bermain melawan Indonesia. Ya, pertandingan antara Indonesia melawan Argentina memang sudah selesai beberapa hari yang lalu, di mana laga tersebut akhirnya dimenangkan oleh Argentina dengan skor 2-0. Lewat gol yang dicetak oleh Paredes dan Cristian Romero. Setelah pertandingan, para pemain Indonesia mengaku bahagia karena bisa mendapatkan pengalaman bermain melawan sang juara dunia. Hal itu diungkapkan oleh beberapa pemain seperti Mark Locke hingga Hernando Ari Sutariadi. Kebahagiaan mereka semakin bertambah karena berhasil mendapatkan jersey dari pemain timnas Argentina. Tak hanya pemain Indonesia, hal yang sama juga dirasakan oleh para pemain Argentina. Ya, mereka seperti belum move on saat mendapatkan pengalaman bermain melawan timnas Garuda. Bagi mereka, Indonesia adalah negara yang ramah dan sangat mencintai sepak bola. Itu terbukti dengan banyaknya supporter dan koreografi yang ada di stadion. Salah satu pemain yang tampaknya belum bisa move on dari Indonesia adalah Cristian Romero. Ya, bek Tottenham Hotspur itu akhirnya memilih untuk tetap berada di Indonesia setelah menjalani laga melawan timnas. Namun, bertahannya Romero bukan untuk sepak bola, melainkan untuk menjalani liburan bersama pasangannya. Mantan pemain Atalanta itu kini sedang berlibur ke Pulau Bali. Itu terbukti dalam sebuah unggahan Romero di akun Instagramnya berikut ini. Selain Romero, hal yang sama juga dilakukan oleh Nicolas Tagliafico. Ya, bek timnas Argentina itu kini tengah menjalani liburan ke Labuan Bajo. Tak hanya Tagliafico, rekannya di timnas yakni Guido Rodriguez saat ini juga tengah menjalani liburan ke Pulau Bali. Tentu hal tersebut menjadi tanda jika pemain Argentina masih belum bisa move on dari Indonesia. Dan bisa menjadi bukti jika Indonesia adalah negara yang sangat cocok untuk menghabiskan masa liburan selama jeda kompetisi. Berbeda dengan Romero dan Tagliafico, nasib apes kembali dialami oleh Garnacho. Ya, momen saat dirinya ditekel Astawi ternyata viral sampai membuat Lisandro Martinez membulinya. Bulian itu dilakukan oleh Martinez lewat sebuah story Instagram pribadinya saat menonton pertandingan antara Indonesia melawan Argentina. Ya, pertandingan antara Indonesia melawan Argentina ternyata memang banyak menyisakan cerita. Hal yang sangat wajar karena Indonesia yang diprediksi bakalan kalah telak nyatanya hanya kalah 2-0. Selain itu, Garnacho yang diprediksi bakal menjadi bintang lapangan malah tidak bisa berbuat banyak saat semua pergerakannya dihentikan oleh Asnawi Mangkualam.
Lebih lanjut, dengan adanya momen-momen seperti ini, semoga PSSI lebih sering mengundang tim-tim besar untuk dijadikan lawan tanding bagi timnas Indonesia. Selain bermanfaat untuk timnas, hal ini juga bisa bermanfaat ke aspek yang lain. Contohnya adalah saat nama Indonesia semakin dikenal dunia. Itu terbukti karena saat melawan Argentina, ada lebih 50 stasiun TV yang menayangkan match tersebut, di mana stasiun-stasiun itu menyebar ke seluruh dunia.